di bagian ini yang sudah diukur tadi, ini adalah gelombangnya. Kemudian saya akan menjahit gelombang yang sudah diukur. Dimulai dari bagian 10 cm ini. Ini adalah 10 cm, kemudian 3 cm, 10 cm, 3 cm, dan seterusnya. Lipat saja seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, sekali lagi ya. Bagian 10 cm ini, lipat saja. Lipat saja di bagian 10 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat saja seperti ini. Kemudian, lipat lagi bagian 10 cm. Kemudian diberi jarak yaitu 3 cm. 3 cm, 3 cm. Beri jarak seperti itu ya. Kemudian jahit lagi. Beri jarak lagi. Dari 10 cm, jaraknya adalah 3 cm. Ini adalah jaraknya. This is size. Kemudian, buat lagi sama seperti yang tadi. Diberi jarak 3 cm. Buat lagi sama seperti yang tadi. Buat lagi sama seperti yang tadi. Buat lagi jaraknya sama seperti yang tadi. Oke? Sama seperti ini ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gelombang. Oke. Setelah dibuat sama seperti yang dipotong tadi ya. Di sini ada 8 gelombang yang sudah dibuat. Kemudian ini adalah bagian kiri. Saya akan membuat bagian kanan juga berdasarkan ukuran yang sama, yaitu jaraknya adalah 3 cm. Yaitu 3 cm yang sudah diberi jarak, 3 cm. Kemudian bagian ini. Nah, ini adalah bagiannya. Harusnya sesuai dengan bagian kiri untuk bagian kanan. Harus pas sama, yaitu 3 cm dari 10 cm untuk jaraknya. Lipat saja. Ini adalah 10 cm, ini adalah 3 cm, ini adalah 10 cm, dan seterusnya. Kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda, lipat sama seperti bagian kiri untuk bagian kanan. Oke, lipat. Setelah itu, lipat lagi bagian 10 cm, temukan ke titik 3 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah tutorial Gordon, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Please share this video. Kompartir videos. Kemudian lipat lagi. Begitulah seterusnya. Kemudian lipat lagi. Kemudian lipat lagi. Kemudian lipat lagi. Kemudian lipat lagi. Ingat jaraknya adalah 3 cm. 3 cm.
kemudian lipat lagi, kemudian jahit. Setelah itu ini adalah 3 cm untuk jaraknya, kemudian jahit lagi bagian 10 cm, kemudian ini adalah sisanya, lipat saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda, ini adalah tutorial gorden untuk Anda semua, tanpa terkecuali silakan pelajari. Oke, seperti yang Anda lihat, silakan klik subscribe dan like video yang sudah aku buat. Saya akan memperlihatkan ini untuk Anda semua. Ini adalah bagian kiri, kemudian ini adalah bagian kanan. Oke, saya rasa untuk Anda bisa membuat tutorial gorden yang sudah aku buat. Karena tutorial gorden ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua, tanpa terkecuali. Kemudian, lihat dan perhatikan. Nah, di sini bentuknya adalah gelombang yang cantik untuk Anda. Silakan pelajari tutorial gorden ini untuk Anda di rumah Anda, dimanapun Anda berada. Di sini adalah bentuknya. Bentuk tutorial gorden yang sudah aku buat. Oke, saya ucapkan terima kasih. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartir video. Compartir video. Terima kasih untuk Anda semua. Dan saya akan perlihatkan untuk Anda semua di bagian ini. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat bagi Anda semua. Tanpa terkecuali untuk Anda semua. Di sini saya akan menarik bagian ini. Oke. Saya akan tarik. Ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini yang sudah aku buat, gorden yang sudah aku buat ini, untuk Anda semua, tanpa terkecuali. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami. Klik likes, klik subscribe. Ini adalah bagian depan, kemudian ini adalah bagian belakang. Oke, ini adalah bagian belakang. Kemudian ini adalah bagian depan. Oke? Seperti biasa, please share this video. Compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Pijilitis mem kamalom. Dia YouTube. Na YouTube. Dia Rusia. Dia Ukraina. Dia Bulgaria. Kemudian ini adalah bentuk seluruhannya. Oke, dari gorden yang sudah aku buat ini, silakan pelajari tutorial-tutorialnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. See you next time and bye-bye.